yang tidak ada hajat. Yang mereka benar hajat dia tak apa, hajat benar ada ya? Darurah. Hajat dia ada, ada umum lagi, darurah. Mana darurah? Misalnya agak begini. Ada jebuk, kita dok makan nasi, kau dok makan gapo, ikut dok makan, makan tak lekat. Lekat ke? Ha tika tu tu ikut ada tu. Untuk nak tolong we lepas. Geng tak agak. Tak ada dah nak pilih-pilih-pilih mai. Kok we lepas. Itu dia panggil darurah. Tak haram. Bukan kata agak tu halal minum dah. Dia panggil panggil pamanit turra ghairu baghin. Itu dia. Nah, kalau kita ada masalah rokoknya panggil benda dia panggil apa masalah benda kering bukan muskir. Dia tak panggil muskir. Muskir ni yang cahaya macam air gini ni dia panggil muskir. Air pasti yang memabuk dia panggil muskir. Ada pun rokok ni dia tembakau. Nah, lepas tu ada capurel lah. Ganjo, candu, apa tu deh. Tu dia panggil jenis-jenis benda-benda pesen daun kayu, pesen rupuk, pesen kayu kulit ke ada kira lah. Pesen tu dia panggil ain yang pesen kering. Hak tu kalau penamu tak najis pun ganjo. Tak najis. Nah, di ganjo tu. Sebab tu buh nak boleh sayur, kau dia nak capur, ada buat gula beluk buh ganjo. Dah nama apa? Untuk jadi kehak tu, dia panggil hak tu kan tak apa. Pasal dia suci, bukan dia najis. Cuma dia harap betul yang memabuk mukhaddirah dia panggil. Maka wakak masalah tu. Terbakar tu masalah tu. Tapi kalau masalah perkataan terbakar wakak dulu yang main pada terbakar ni. Bahkan terbakar ni kadang-kadang dia ada jadi ubah. Tapi hak tu di kita guna salah. tak ada pelik lah tu. Ada hak lah ni. Ada ni lah apa? Ketum. Ketum. Daun ketum tak ubat ke tu? Ubat besar tu. Daun ketum tu ubat besar tu. Tu dia. Tapi kita pergi guna salah. Tengok ubat batuk tu. Cerak-cerak ada ubat untuk menghilangkan batuk. Ya ke air. Tak itu ke? Ya ke. Ini ubat untuk nak menghilangkan batuk. Tapi kita buka ke, kita pergi buat pun. Kita menimbulkan masalah. Kita pergi guna salah. Salah tu, salah diguna. Habis dia haram halal duduk situ. Nak kata, arak haram tak boleh. Nak kata, ganja haram tak boleh. Arak haram tak boleh. Kalau itu bila kecek, dia kena kedih. Haram boleh mencapainya. Capai minum, capai isak, capai mai. Semua tak boleh. Jadi perbuatan kita. Tiba-tiba masalah daun saat ni, daun ketum saat ni tu. Kalau kita capai untuk jadi ubat, ada apa-apa. Ubat apa ni kau ni? Ubat tu. Tak apa. Tapi kita ambil pergi rebuh, pergi berapa, capur, buat jadi mabuk. Tu haram. Aridi pasal kita pusing juga tu. Ini apa sebab tu lah. Tembakau tadi. Ada ubat. Ada ingat orang dulu, ya pesek, selik ni. Kejak gigi, kejak sungguh. Kejak gigi. Dah. Terbakar ada selik ni ada ke? Dia dia apa dah wokok dah wokok asal dah ni poh gitu saja dia mudah mamuh kiyak tu jenis tu tu dia lepas tu bila mari ya orang sana dia asal benar haruh lepas tak sedap duduk kau dati dia pusing sikit dia tak sedap lagi tak jatuh gelegung gelegung tu ya setel dia kecah tu. Habis dia mula-mula kalau benda tu keji, dia tak makan makruh. Makruh. Jadi cedek dah tu. Balik molek, kurang dah. Kurang molek dah. Tak makruh. Lepas tu nanti tengok aridi pula. Hak ni nak heret pergi ke haram. Nak tangga haram. Haram tu tak tangga kecil. Heret pergi besar, ya besar. Jadi orang panggil arik. Kita nak letak band haram lalu, tak boleh pergi lagi. Kalau gitu, rokok lah ni tu, dia masuk bahan banyak pula dah. Dan mau kaji mari pula dah tu bahaya untuk nak merusak je banyak pula dah tambah yang masuk. Itu dah kecil asal rokok merokok tu jangan tilik lagi pada aridi lain. Bila ari mai hare aridi. Itu dia. Maka tidak jadi nafi lah pada asal dan tak tahu kok makruh tu. Maknanya aridi tu hare lah kano lagi. Tapi kita ingat cerita rokok ni Allah yarham tu dalo dengan Allah yarham tu munggu. Ya orang serung dah. Orang munggu ya orang ya. Yang ngajar ni seakak. Tapi okak dah. Okak sekerit jamin tu, okak merah tu dah. Ya isak dulu, isak. Tak. Ngajar ambil kita aja.
Pucuk, 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 pucuk. Ha, bergaduh. Ya? Pak, pucuk. Ha, pas tu tengok dekat kita ni. Allah yarham hadir. Oh, tu dia. Ngajar-ngajar dapat. Cukup kok dulu. Pak cukup kok. Ha, tanya. Nak tanya apa? Tak itu ke dia? Ha, ingat. Dia mohon ni hajar rumah aku ke ni. Ha, dah gini semua. Okok ni ada duk rasa nak pergi kepala. Ha, tanya. Kada isak jari-jari. Kada tengok jari isak. Itu ya. Ha, tanya. Siapa dia lagu nak dia kata? Nak cek kata dia ke dia demi hilal tak hilal tengok isak okok. Balana tengok isak okok. Maknanya kalau dia hilal dia, isak okok boleh dah. Nasi tak boleh nak makan lagi. Nasi nak makan tak boleh gapo jadi pahit mulut tapi okok boleh dah. Cek kata demi yang tak ada lah. Ha, ni punah. Dengar dia banyak lah tu. Lepas dia tanya. Tak no, okok nak je. Ha, ya telah syurga tak ada dia ingat gitu. Ha, dia jawab. Jadi tak ada apa lepas pergi ke dia gitu. Lepas pergi ke dia. No ke dia. Ha, tak kena dia kata. Ha, ya telah syurga tak ada okok. Tak kena pergi ke dia. Nak kata, nak ke dia. Ha, tak aku dah agak-agak berat. Dulu 35. Lepas dia, ya ikut isak gapo. Ketung-ketung dia pergi. Ha, tu. Tak itu kan? Ha, itulah ni atas. Kena ayat tak pesa. Apa Allah ya raham tu dalam. Bila dia pergi sama temunggu, dia suruh isak. Menurut aku, ni isak kau. Ha, dia pun isak tak kata apa isak. Cuh, isak. Haram tak aku. Ya mabuk. Dia isak, ya pening. Mabuk. Ya haram kau ni atas aku. Dia tak ada haram. Aku, ya tak. Pasal aku tak ada isak. Tapi bila dia jemput Allah yarham tu mengumai wak keduri emma dia, dia cedek okok. Dia cedek okok. Ha, ya tengok dia mau pandah. Tak ada duk kasar apa gitu. Dia mana? Ni hikmah orang okay, panggil. Lepas tu, dia parek. Mana-mana orang pergi ngaji tempat dia, ikut tak lebih. Kerana ikut anak buah dia. Temu dia mau isap okok mengambak. Kalau tidak okok, putih itu kena usung ke tahu sungai tu. Usung mana usung putih rokok dah gamuk tak kira dah usung dia nak ajar ya hikmat tu urunnya macam-macam ah usung mata bini kemain ah tu daripada situ lah tu tengok ah bila tu tengok lah kitab dia dah bahas lama dah cuma di hari ni kalau dia duduk ke balik haram pun makna nampak ke balik haram kerana bahan ni teruk sangat yang masuk untuk nak merusakkan kita. Untuk nak musakkan kita tu. Lepas tu ya cara gaya isak okok. Weh tak sepah dulu. Yang main gaya banyak. Buat asak bulat. Wah tahulah. Tak dia. Jadi banyak tempat nak rusak. Hantu kalau kita kata saya gaya haram pun. Saya gaya lah haram pun. Kerana dengan waktu tu dia boleh selip masuk. Dari lekat okok sebutin dia selip masuk ke tagih pun banyak dalam tu. Dah. Tak itu. Hantu kalau dia mahu letak haram. Tapi kita terpaksa lah. Kerana pun kita ahli nak muka ni. Kena beri tafsilan sikit. Ha, beri tafsir lah ha, kita kena ada huraian lah. Lepas tu balik kita tafsir bagi kita. Kita nak letak apa tu hal kita. Anak buah kita. Orang yang sakut paknya kita. Kita dengan murid kita tu hal kita lah. Tapi nak umum tu kita kena tafsir. Jadi tahu jalan ha, tu dia. Siapa kupu tu kok anak gitu. Lalu hati dia panggil syadid. Kerah sangat. Nah, Islam suruh kita hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hawa kita boleh tinggal tanya peterik. Ah dekat kita dak berahi mula kena bo kita tinggal bila ni dekat peterik selalu. Ah dak itu ke jangan buat jadi tegang begitu. Tu dia. Ha.